Your follower is not always your fan. Sometimes they follow you to hunt you down. Hello, everyone. Today I'm gonna take you down to the beautiful world of Proverbs. Fasten your seatbelt and let's go. Before we jump into any further discussion, please take a look at some of the examples of the proverbs from all around the world for you to understand so you can tell me what proverb is. Have you ever heard any language expression like this before? What do you think about the expression? Do you find any similarities in your own language as Indonesian and Balinese? what is it called then in your language what is proverb let's have a closer look this chinese proverb says if your face is ugly you can't blame the mirror. In Indonesia, it will sound burukrupa cermin dibanting. Sounds familiar, right? Next, we've got Confucius who says, "The man who moves a mountain begins by carrying away small stones." In Indonesia, it's almost the same as sedikit demi sedikit, lama lama. jadi bukit. Next, we've got Jewish proverb which says, Don't sell the sun to buy a candle. Which almost the same as in Balinese, Mutang kandek nuduk jaum. Tidak asing lagi, bukan? Atau, atau proverb yang satu ini mungkin tidak asing lagi buat kalian. If you can't be kind, be quiet. Can you find the similarities in Balinese, for example? That's right. Proverb yang satu ini hampir mirip dengan pepatah para lawir ya. Yang demen siup, yang sing demen siap. Proverb ini mengandung unsur yang ya seperti yang dicontohkan tadi satu short kemudian mengandung basic truth artinya kebenaran secara umum di alam dan menampilkan advice atau saran dan juga sering menggunakan yang namanya metaphor yang artinya metafora ya misalnya saja hewan gitu ya anggaplah misalnya untuk menunjukkan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan kata-katanya bisa kita kita provokan atau kita pepadahkan menjadi cicing ngongkong cing nyegut nah gitu misalnya itu provok gitu ya Ya, itu kan menunjukkan showing some truth about situation, jadi dibanding-bandingkan dengan situasi yang ada atau fenomena yang ada di alam. Seperti itu misalnya ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, itu kan sebuah uh, basic truth gitu ya, kebenaran secara basic lah mendasar dalam situasi. Dan uh, cara mengucapkannya itu juga lebih indah daripada langsung ngomong ya. Bapaknya kene, anaknya pasti gitu gitu loh. Lebih enak bilangnya itu ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, seperti itu kan lebih indah jadinya bahasanya, mempunyai nilai tambah, mempunyai nilai kuitis dan punya nilai yang sama seperti yang dimaksudkan oleh manusia sebagai homo sapiens itu makhluk yang bijaksana. Ya ini fungsinya gitu. Ya. Jadi, uh, dengan membuat kalimat itu menjadi indah dan terdengar lebih bijaksana daripada bilang sesuatu secara uh, harfiah, gitu literal. Untuk teknis penulisannya atau pengucapannya itu dikenal dengan nama general structure. Kalau di dalam uh, bahasa Inggris itu dikategorikan menjadi empat, yaitu parallel process, imperative negative, imperative positive, declarative sentence. Yang pertama, parallel process maksudnya adalah kalimatnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga satu jalur lah gitu ya misalnya XA XB kalau di Bali misalnya DJ kacang itu di koma DJ di pejang itu jemak Nah itu juga termasuk ke dalam proverb kalau di dalam bahasa Inggris ada juga uh, yang seperti itu yaitu easy come easy go kemudian juga ada hmm, no pain no gain kalau yang di dalam bahasa Indonesia kan bisa ya bisa terjemahkan menjadi bersakit sakit dahulu bersenang-senang kemudian Next untuk imperative imperative negatif diawali dengan prase atau nuansa negatif larangan berupa larangan atau berupa prohibition ya yeah. don't atau never gitu biasanya yang dipakai yang diawali dengan kata-kata itu misalnya don't judge a book by its cover jangan menilai buku dari sampulnya karena sering Buku yang bagus itu sampulnya jelek atau sebaliknya buku yang jelek berengsek tapi sampulnya bagus gitu. <laughs> Ini kan sebuah uh, metafora ya, sebuah pengindahan kalimat mempuisikan. Itu artinya apa gitu loh? Jadi dalam kehidupan nyata banyak kok orang-orang yang kamu lihat tampilannya itu biasa-biasa aja ternyata setelah kamu kenal kok orangnya luar biasa gitu ya ya misalnya seperti itu kan bisa kemudian ada juga orang yang kalau dari dari luar itu kelihatannya hebat gitu setelah kamu kenal kok wah biasa kan cicing ini ya gitu misalnya <laughs> kan bisa aja itu maksudnya don't judge a book by its cover bayangkan coba dari membandingkan uh, sebuah buku Menjadi membandingkan seorang seseorang Nah itu sebuah uh, Simbolisme atau metafora Gitu ya Itu yang saya maksud dengan definisi Proverb Itu adalah uh, Mengambil dari basic truth Atau kebenaran secara umum dari alam Oke okay. Atau yang ini Don't stop Nah ini contoh kedua dari Imperatif negatif Don't stop Until your goal is achieved. Nah, ini uh, less metaphoric, artinya kurang begitu metaforik, tapi masih masuk ke dalam kategori proverb. Karena ya, fungsinya yang lain kan, uh, proverb itu kan memberikan advice, atau saran, atau sebuah encouragement, memberi semangat. Nah, ini juga adalah fungsinya proverb sebagai memberi penyemangat gitu ya jangan berhenti sampai tujuanmu tercapai next struktur yang ketiga adalah imperative positif ini sebaliknya kalau tadi kan jangan nah ini sekarang tidak ada kata don't atau never ya langsung saja apa perintahnya yang positif itu yang 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 menjadi uh, struktur utamanya keep your friends close and your enemy closer gitu. dekati temanmu tapi musuhmu itu lebih dekat lagi gitu artinya jangan jauhi musuhmu lah nah ini sebuah mungkin cocok diterapkan di dalam situasi politik ya tapi kalau kamu dalam kehidupan sehari-hari lebih ke ya hindari musuhmu gitu masa kamu mau deketi ular gitu kan jadi ya, patuh kamu nanti Dan imperatif positif yang berikutnya Contohnya when in Rome When in Rome Do as the Romans Itu artinya Kalau kamu di, di Roma ya Bertindaklah atau ber, ber, Bersikaplah seperti orang-orang Roma Kalau kamu di Badung ya Kamu bersikaplah seperti orang-orang Badung Artinya adaptasilah dengan lingkunganmu kan ada tuh istilahnya kalau di Indonesia itu proverb yang namanya e, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung nah ini setara dengan kalimat itu gitu. hmm. jangan nanti misalnya kamu di Arab kamu terus makan babi nah itu kan contoh yang sudah <laughs> <laughs> ya di Arab Kang Wang aku makan kambing gitu loh ya biar biar apa ya tidak menjadi kontroversi lah di dalam lingkunganmu gitu loh Kemudian struktur yang keempat adalah declarative sentence. Artinya adalah kalimat yang deklarasi, kalimat yang statement gitu. Jadi bukan perintah, bukan perintah negatif atau larangan atau bukan juga kalimat paralel. Contohnya adalah practice makes perfect. Jadi dengan banyak latihan akan makin menyempurnakan apapun yang kamu kerjakan. Nah, ini kan juga sebuah kebenaran umum basic truth. Misalnya kalau kamu sering latihan mengendarai sepeda, ya lama-lama ya mahir jadinya mengendarai sepeda. Yang rajin uh, bermain gitar ya lama-lama pasti mahir dalam bermain gitar dan seterusnya. Contoh yang kedua adalah beauty is in the eye of the beholder. Artinya kecantikan atau keindahan itu adalah relatif Apa yang menurut kita Menurut saya Cantik, bagus, indah Belum tentu cantik, bagus, indah Buat kamu Misalnya saya bilang Brad Pitt itu manusia tergantung di dunia Ya kamu belum tentu setuju dengan saya Karena mata kamu lain kan begitu Cara pandangmu tentang kecantikan itu beda Nah itu language features of proverbs. Jadi kalau di sini maksudnya adalah feature-feature bahasa apa saja yang dipakai di dalam proverb. Ini luas sekali sebenarnya ya. Apa apa saja yang bisa dipakai untuk uh, bentuk sebuah uh, sebuah proverb. Di intisarikan itu yang pertama adalah short words yang jelas kata-katanya itu adalah dipilih kata-kata yang singkat, ya berupa elliptical allusion. ya seperti contoh ya yang tadi misalnya easy come easy go, nah itu kan singkat sekali dan uh, berparalel begitulah easy easy a easy b kemudian like father like son gitu misalnya ya ada like like a like b gitu loh itu yang namanya kalimat elliptical itu yang pertama, unsurnya yang kedua, "words choice". Pilihan kata itu menentukan orang-orang itu mengingat apa tidak. Coba bandingkan antara kalimat "the parents must be like their children", bandingkan dengan "like father, like son", mana yang lebih mudah diingat ya? Tentu saja yang kedua, kan begitu ya? Nah, itu pilihan katanya. Uh, memorable gitu loh mudah diingat like father like son. Fitur bahasa yang selanjutnya adalah simple. Ya kata kuncinya simple. Artinya dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diingat. Yang tadi seperti yang saya bilang, kemudian juga paralel, kemudian menggunakan uh, kebenaran umum di alam. Dan kalau di, di strukturnya ya berirama, berima, kemudian alliteration, assonance, ya termasuk juga persamaan suku kata, persamaan kata dan sebagainya. Ya. Misalnya, live and let die, birds of a feather flock together, strike while the iron is hot. Itu assonance. Oke okay, guys, I think that's all that I can say about proverbs. Until then, see you later and goodbye.